dari Kipim untuk kiper Sherman. Berjaya lepas kuat untuk kiper Sherman ketika ini. Masih lagi kiper Sherman tolakkan. Datang jalan siang. Kuat kemasan untuk Kedah menghasilkan jaringan. Tidak berjaya disempurnakan oleh Raffi Hidayah. Apabila tampanannya sekadar singgah di tiang gol JDT. Bunda tidak menjadi sempurnakan oleh Raffi Hidayah dan juga Kipri. Ini JDT mengasak. Paxson jadi ruang tempatkan percubaan dari Paxson. Nah, tidak tepat percubaan dari Paxson Da Silva. Jaring terbanyak. JDT dengan 9 gol. Banyak dari Safawi Rendah. Nah, berjaya diselamatkan oleh Syahri Sari. Percubaan tepat pertama yang berjaya dilakukan oleh JDT. Lepas minit ke-20. Dengan baca tandukan yang dilakukan dan kena palang dari kiper Sherman. Dua percubaan Kedah pada malam ini dinafikan oleh tiang gol dan palang gol. Raffi Hidayah dan Miro membina benteng. Nanti sepakan dari Leandro Velasco Evapo cuba dicari. Tandukan dilakukan dan tindakan yang cukup baik dari Syahri Sari. Berjaya menyelamatkan gawang gol Kedah dari Di Bolosi. Percubaan tepat yang cukup baik dilakukan oleh pemain JDT sebentar tadi. Mari menanti percubaan dari Paxson. Dari Paxson! Sedikit tinggi. Sedikit tersasar dari gawang gol Kedah dalam percubaan tepat yang cuba dilakukan oleh Paxson. Okey, lakukan terakan untuk Badu Bakhtia. Terus melakukan tarahan untuk Kepa Sherman dalam kawasan penalti. Namun terlepas sekali lagi Kepa Sherman untuk Kedah melakukan percubaan tepat. Jadi kawal dengan cukup rapi. Tidak berjaya untuk melaksanakan dengan baik. Robin Ong untuk Arif. Kembali kepada Paxson. Cari ruang percubaan dari Paxson. Kali lagi tersasar di sebelah kanan gawang gol Kedah. Begitu banyak percubaan dari luar kawasan penalti yang terpaksa dilakukan oleh Paxson. Cuba dikejar oleh Matthew Davis. Davis berjaya untuk memintas. Sekali lagi JDT mengasak. Peluang untuk JDT melalui Matthew Davis. Lambungan mencari Paxson. Tersasar sekali lagi di sebelah kanan gawang gol Kedah. Hampir 3 percubaan Paxson di separuh masa kedua ini tersasar di sebelah kanan gawang gol Kedah. Arif untuk Sumareh. Tidak offside. Peluang untuk Sumareh. Ada sentuhan dan sepakan penalti untuk John Darul Kazim. Di menit-menit akhir separuh masa yang kedua. Binat Alves menjatuhkan pemadu Sumareh. Ini dari Paxson. Mudah untuk menewaskan Syahri Sari. Jadi 1-0. Bukan berubah di Stadium Darul Aman. Paxson Da Silva berjaya untuk menyempurnakan sepakan penalti di waktu kecederaan untuk memberikan gol pendahuluan kepada JDT di penghujung permainan separuh masa yang kedua. Jadi Paxson Da Silva ini jaringan ke-10 peribadinya. Dan itu dia usia panjang dibunyikan oleh Raslan Jofri Ali pengadil perlawanan untuk menamatkan aksi di Stadium Darul Aman. Jadi jaringan yang dihasilkan oleh Paxson Da Silva memastikan kemenangan untuk Johor Takzim. Untuk keputusan penuh di Stadium Darul Aman berkesudahan dengan Kedah Darul Aman 0, Johor Takzim 1.